Halo guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin. Sekarang Upin dan Ipin punya tugas untuk membawa box ke mobil box berisi banyak sekali kembang api ke taman kota guys. Waduh, Upin, ini semua full dengan kembang api di dalam mobil box. Iya Pin, ini mobil boxnya sudah diisi dengan banyak sekali kembang api sumbangan dari Pak Gubernur. Waduh, berarti akan ramai di taman kota sebentar malam ya Upin. Iya, pasti ramai sekali. Perayaan tahun baru pasti selalu ramai. Dan kembang api ini akan membuat lebih ramai lagi Pin. Wah, sayangnya aku tidak bisa membuka dan melihatnya ya. Tidak boleh Upin, kalau kamu bisa buka mah mereka takut kamu mencurinya beberapa kembang api. Iya, wah makanya tidak boleh dibuka sembarangan orang ya. Iya, makanya harus ditutup rapat dan dikunci dan tidak boleh dibuka. Kalau begitu, kita langsung berangkat aja Upin. Sabar, Upin lagi panasin ini mobil boxnya. Sebentar lagi, baru kita jalan ke taman kota. Upin, kemarin katanya kamu antar mobil ke taman kota ya? Iya, sekarang mobilnya udah gak ada. Udah diambil sama pemiliknya mungkin. Wah, kenapa bisa begitu? Kenapa kamu tidak tahu siapa pemiliknya? Emang seperti itu. Kata Bang Wawan, tugasku cuma mau mengantarkan mobil itu aja. Gak boleh tahu siapa pemiliknya. Soalnya mereka mungkin orang dari luar kota, Pin. Oh, begitu ya? Iya, kalau begitu sepertinya sudah panas ini mesin mobilnya. Kita langsung berangkat ke taman kota yuk. Cepat, siapa tahu mereka akan mengeluarkan isi kembang apinya dan membuat beberapa bagian seperti menyatukan beberapa kembang api dan membuat apa namanya bisa dipasang sekali pasang berapa kembang api seperti itu loh Ipin. Oh, berarti ada orang yang mengaturnya di sana Upin. Iyalah, pasti ada orang yang mengaturnya. Tapi ngomong-ngomong kita salah jalan ini ya. Iya, taman kota sebelah kiri. Oke, baik, kita belok dari sini berarti. Wah, aku nggak fokus ini bawa mobilnya. Pasti karena kamu kurang tidur, Upin. Iya, Upin kecapean akhir-akhir ini karena banyak sekali tugas. Tugas dari Bang Wawan, dari Pak Polisi, dan tugas dari yang lainnya juga. Wah, kamu banyak pekerjaan, kenapa gak suruh Ipin aja yang lain Upin? Iya ya, aku gak kepikiran minta bantuan Ipin. Iya, kamu selalu sibuk setiap hari, padahal kan Ipin cuma main-main terus. Gak ada kerjaannya. Oke kalau begitu, mulai sekarang kalau Upin ada tugas kamu bantu ya, biar tugasnya cepat selesai. Ngomong-ngomong, kasih tahu teman-teman yang lain sebentar malam untuk kesini Pin. Kalau kamu ketemu mereka ya. Ya Upin, nanti dikasih tahu biar kita bisa ngumpul sama-sama di sini. Iya. Soalnya banyak kembang api yang akan dipasang di sini. Kalau mereka nggak datang ke sini nggak seru nanti. Iya, baik kalau begitu nanti aku kasih tahu biar kita semua ngumpul. Oke. Tapi orang-orang yang mau atur kembang api di sini belum pada datang, Pin. Tidak apa-apa, Upin. Taruh di sini aja mobil boxnya. Kan mereka tetap yang punya kunci penutup di bagian belakang mobil box. Iya sih. Kalau begitu tugas kita sudah selesai. Kita harus segera balik, Upin. Masih ada tugas lain. Tapi kita tidak punya kendaraan, Upin. Tidak apa-apa. Kita tunggu kendaraan di depan sini aja nih. Upin pesan transportasi online, ayo. Iya baik kalau begitu Upin. Tapi kamu mau bikin apa sih setelah ini? Ada tugas lagi dari Pak Pol. Aku mau antar apa itu? Aku sudah lupa tadi. Aku mau tanya dulu makanya mau balik lagi ke kantor polisi. Kamu ke rumah aja dulu ya. Nanti Upin hubungi kalau Upin perlu bantuan. Oke? Oke Upin. Sepertinya aku mau pergi main dengan Mailan Visi dulu sebelum kamu menelpon. Siapa tahu pas ada sama mereka, mereka juga bisa bantu tugas-tugas kamu, Pin. Wah, bagus kalau begitu. Ya sudah, kita tunggu mobil online-nya dulu datang ya. Oke, baik. Oke.